Aduh malas. Biar udah. Ini baru yang jelas. Ini baru jelas, cuy. Masih bisa. Kok dia punya api sebelah sini, sebelah sana sama tengah? YouTube orang mau mana? Karena dia melambat begini. Kok atur api sih? Ini kayaknya sudah ini. Ini sudah ini. Kasih kecil sedikit. Oh, kasih kecil sedikit. Lagi. Kamu masih bisa lihat kan tidak kau terang? Kau terang siaran langsung, kau terang tindis kan? Siaran langsung ini dobeng. Langsung. Ini kan masih dong masih melihat-lihat siaran kan banyak. Dari jam 4 sekarang sudah jam 6 berarti 2 jam ya. Untung gak tenter. Sedikit aja hujan. Untung gak tenter, ada uang. Ada. Untung tarik bisa. Ada uang gak? Jadi kayaknya mau pikir uang bikin apa? Hmm? Lagi sibuk mau pikir uang. Dua jam berlalu. Kalau dilihat ternyata dia besar juga. Apanya? Bangunan. Saya baru menyadari ternyata dia sampai lantai 4. Oh, lantai 4 itu base. Anak kecil siapa tadi suruh datang ke rumah sana untuk kasih mati lampu saya. Banyak anak-anak bisa suruh datang ke sana. Saya kasih tugas dorong sih. Kok totong ada dulu, ada beri. Be sampai su hitam di belakang. Cat fiber tuh kayak gimana? Catnya itu kapal-kapal. Ngapain? Nah, tanya-tanya buat apa? Kopi yeah. Beli. Sabar tanya. Cat fiber tuh di kapal apa? Bagaimana tuh dong bisa cat toko pakai fiber? Apa? Weh masih tempo. Jam 6.15. Kau bikin apa di sana? Goblok. Santai kopi. Sudah ada mobil pemadam kebakaran. Sabar. Saya sudah ada 5 ke 6. Tapi memang apinya bandel, apinya tidak mau padam. Padam di bawah. Air habis. Keluar. Sudah gampang nanti mobil saya dia tambah besar lagi. Ngeri. Ibu ini dong ada kirim musibah di sebelah sini jadi. Frida, kau jangan mengomentari, kau masuk lab sini. Masih tempo jam 6.16 ini kak, sasep aku nanti nih. Iya, kampi bang, terada kampi bang, kampi siram sudah. Iya, belum padam say. Tadi dong suka padam, tapi api dia nyala ulang. Dari jam 4 kok, dia pu asap ya Allah. Teng, agak kamu sibuk di pan itu begitu. Tambah besar itu. Kas kecil sedikit. Apa ini kas kecil? Ini sekas kecil. Ah, kopi mundur ke sana. Maksudnya? Lah kita jauh deh. Kok serasa mundur lagi ya? Tiap apa hujan besar sudah sepeda mati. Yusuf. Sana tuh. Bagus. Toko Jawa Timur, say. Panik tuh, api depan muka ya.
ada perempuan sih bu, dia bilang ada tampu toko tak ada lah. Siapa? Aduh, toko-toko sudah ada lagi. Toko-toko Jawa Timur sudah ada lagi. Jadi kau nungguin. Ah, toko mana kita? Kau dia bilang, yang paling dekat kena tahu siapa. Kau tahu siapa motor apa? Bikin toko sendiri. Paling besar sudah ini. Sudah, tinggal tungguin di atas habis saja. Baru dia mati. Siapa yang bakal kuku? Itu ini kue. Maksudnya kue-kue ini orang ada tau. Kue mana? Nah, ambil kesempatan dalam kesempitan kue-kue. Pas hari itu lapar semua ada. Nah iya, kan ujar jam 4 subuh tuh. Sibuk dengan saya api. Nunu bilang, kok mau roti? Oh, taruh aja. Cukup. Ada masak mie. Aduh, sapu lambung yang kena langsung. Cukup dong. Itu mana sih? Kau pilih mana sih? Sebelum orang ada sibuk dengan kebakaran, sibuk dengan skuning. Yang mana sibuk dengan kebakaran? Kamu toko. Tidak dong pikir bunyi. Aduh, saya belanja jauh lagi yo. Dia buka kaca-kaca belum habis lagi. Mana masih utuh? Ih, tadi katanya dia jatuh sampai di trek, kah? Jatuh sampai di trek? Kacanya? Kan dia kaca tak buka begini, otomatis kalau jatuh kan dia ini, ke jalan. Di toko Jawa Timur, Pasar Remo. Membara-bara. Apa pertama kali lihat ini? Foto gini ya, kamu ada suka apa ini? Macam depo api terlalu padam kah? Dia tuh kayak dia tambah besar. Itu bawa kantong plastik di depan, kantong plastik di depan. Tolong belanja di pasar sana. Dan ku konter sehabis. Tapi tidak tabung LP gitu. Ada, tadi meledak-meledak itu sudah. Itu sudah? Yeay. Berarti yang belum meledak cuma depo itu. Genset. Genset sebelah mana? Sebelah sini. Baru tadi api dari sebelah sini. Tadi api dari sebelah sini. Mak, uang mana bawah? Ada. Bawa bekal untuk apa? Buat apa? Terlalu sibuk. Kok tak sepi sekolah? Bawa bekal untuk apa? Kayak anak tikus saja. Kok bukur taruh sama sibuk dia? Ini kan hari Jumat. Terlalu aneh-aneh saja. Kok bukur minta makan ke apa? Kau bilang aja. Terlalu aneh-aneh, belum bukur terlalu aneh-aneh. Bilang aja pangkalan ada kena musibah. Ya, bawa aku tanpa makan ada musibah ya. Hari terus. Terus? Paci, paci dari mana ini? Paci dari undi itu apa? Kau ambil kunci motor atau putar motor? Baru kemari. Ini kunci motor. Kasih dia bawa motor, bawa kemari. Bawa sini? Bawa kesini, bawa kemari, bawa kali. Tidak, bawa ke atas loteng. Saya bingung mau lewat mana. Jalan semua udah blokade. Lewat sini toh, samping sini. Bang apa mandiri? Panas. Kambing. Yang kebakaran di mana? Yang panas di mana?
Itu apa sih bang? Apa taruh apa sih barangnya? Apa? Taruh apa sih barangnya di atas sampai bisa begitu? Tidak tahu, siapa mau tahu di atas? Ini apa ya tanggul besar? Terada, tadi dong sempat itu kas padam. Dalam mobil TNI yang kata malu itu yang dia punya apa? Dia pupi bapak yang besar. Langsung pan apa ini? Apa? Bes pintu besinya langsung roboh. Berarti penti lagi. Berarti pintu besi yang roboh yang di depan itu kena itu ya, semprotan itu. Di depan itu baru semprotan. Mobil ya. Mobil apa tuh? Pemadam lagi. Kayak mobil pemadam sih. Gimana? Ayam tetok habis. Uang hilang ayam tetok. Is. Jangan kamu lupa semua. Kamu jangan segeri di sini. Koto ini kan tidak masak tempurung. Masak tempurung. Masak tungku belangan. Ini di atas sudah. Panci di atas air masak. Bukan air masak lagi, panci bocor. Besar. Iya, tambah besar. Hah? Iya apa itu? Apa dong susemprot bagian tengah ke atas? Apa? Dong semprot bagian tengah ke atas. Mana? Di bagian deretan situ. Mana? Ada suaranya tuh, suara airnya tuh. Suara air dulu. Tidak, di situ. Yang pakai genset. Kayaknya dong sih ini buka pipa apa? Pipa pamin. Oke dong buka baru. Semprot tuh kamu. Dapat dong belok balik, jauh. Yang bisa tarik ini cuma mobil ini. Mobil apa? Itu mobil tangki. Karena dong pakai genset. Bagaikan bangunan tua. Tunggu sampai bawa ojek. Kok mau bawa ojek di tempat kerah? Di tempat ini? Kalau tadi di mobil, saya sudah kasih nyala motor kok kemarin. Jadi dorong. Kenapa kok terakas nyala motor? Jangan bilang motor terang menyala ya. Baru helm kok terbawa. Aku bawa helm karena polisi depan oh, banyak. Di ojek gini, taruh sebuah helm. Polisi ada banyak sana. Duh mau sibukin, kebakaran kan mau sibukin saya. Maksudnya di bagian depan. Saya lewat sini kok. Lewat mana? Helm. Ambil helm sana kok ke arah kiri, bukan ke arah samping sih. Hah? Terminal aja, terminal taksi. Di toko Jawa Timur, kota Sorong, area Remu. Berapa nih saya kesini naik taksi? Baru aku dengan uang 15.000. Iya. Udah makan bagaimana? Makan tuh. Coba kalau saya kasih uang 15.000 cukup atau tidak? Cukup makan. Naik taksi? Naik taksi. Saya bayar. Minum? Saya bayar kok. Naik taksi saya bayar. Bodoh. Siapa lagi ini? Tuh dia paling bikin orang naik taksi pagi-pagi. Sudah panasnya api, panasnya hati. Taksi saya bayar lah. Bonjengin kupunya. Ih apa itu? Bunyi kerut. Saya enggak? Kira-kira kebakaran ini bangunan bisa ambruk tidak? Tidak deh. Kalau satu bangunan tak bakar boleh. Mas. Sampai di luar. Api dia lari keluar boleh. Dia bisa ambruk? Ambruk lah. Kan dekat bata. Nah? Kan dekat bata. Bata.
saya belum pernah melihat bangunan dan jadi bangunan kebakaran ambruk gitu. Ini sekarang berkuliah ini ambruk sudah. Ah, gila kah? Yang dipikirkan yang nonton di bawah nih. Istinggal. Sementara ambruk baru. Besar sana di atas itu. Aduh, jangan ucap dia tambah besar lagi ya Allah. Seberapa? Sudah 10 mobil tangki. Berapa? Kan? Ini sudah jam 6:30. 2 jam lebih, sudah memasuk 3 jam ini. Selama. Padahal cepat sempit bojek. Aduh. Apa? Kok minta oh, no, ini sibuk kan depo. Bojek dia. Kok sibuk orang angkat barang begitu? Radio. Maksudnya dorong ke. Jadi itu. Bapaknya apa saya rumah? Baru sinyal ini. Sinyal itu, gue kasih apa? Sinyal kecil ini. Dia bersinyal yang dia bersinyal yang siapa sinyal? Sudah aku pakai bapaknya aku. Oh, dia kaki yang siapa kaki mana yang besar saya? Saya. Iya. Kalau Bu Guru tanya kenapa aku terbawa bekal, bilang, aduh ada kebakaran sana, ada sibuk dengan sekring mau kasih padam, kasih kita mau kasih. Bilang nasi kuning ini. Penjual-penjual semua tidak bisa kasih nyala. Bilang dia kan terlalu sibuk gitu, bekal buat apa, apa yang bawa kan buat saya. Ingat ya, lewat sebelah kiri, jangan lewat sebelah kanan. Jangan kamu udah dapat siram. Ji, nah. Kata Toki. Ke depan, kok menunggu mana saya toh? Mas tahu? Oh jelas. Oh jelas. Sudah 10 mobil pemadam kebakaran. Tidak bisa. Tidak bisa. Api tanpa bisa. Kecuali sedot air kali. Sedot air kali. Itu pakai ini boleh. Pakai apa namanya mobil tangki? Mobil tangki yang bisa sedot. Abici. Orang ada sibuk mau lihat sesuatu. Sudah 2 jam tempat ini masih belum padam. Sebelah sini boleh? Sebelah sini. Tidak, karena kan utamakan yang di bawah dulu. Kok mau yang di bawah tuh merambat ke sebelah? Tadi sebelah sana sudah muta bakar. Kuliah sana ya, sana saja masih belum selesai dipadamkan sana. Iya, dia masih lambat ya. Itu situ api besar sekali ya Allah. Papa Cik bilang gini, hati-hati jangan bangunan runtuh saja. Ah, kalau bangunan runtuh palingan dia ambruk ke bawah. Iya, masih besar sekali di dalam. Kalau dia runtuh palingan dia ke bawah. Toh, yang khawatirnya nih kabel. Iya, aku lihat panggil ya. Itu kabel sudah ada yang itu tuh. Satu lagi dia bakal marah dengan saya, mereka tak kasih dia aktif dia nomor. Eh kasih biar sudah. Apalah. Apalah kasih semua begitu ya sayang. Tidak semua laki-laki. Semua tergantung. Tergantung kepribadian. Ah, memangnya dong tahu gua siapa? Ini di Kota Sorong, toko Jawa Timur, bagian Pasar Remu. Wih, tambah membesar di dalam. Tambah besar ya. Tambah besar. Mari kita lihat itu. Tambah besar. Pacung dulu. Di sana sih. Hah? Bapak jangan dulu di sana sih.
ada ikut. Ke sana mana? Tentai di situ. Kok dari mana orang cari kau? Lo di popi tambah besar. Mundur sedikit, say. Mundur sedikit. Hei, jangan. Ih, ngeyel. Kaca. Tambah besar, tambah besar. Allahu Akbar. Tambah besar, eh. Weh, Adrianus. Apinya kebal dengan air. Thank you.
masih ada api, guys. Kok mau bawa dia untuk dibakar? Nonton juga. Aduh, udah masuk di sapu hidung. Lucu tapi masih di hidung.